Saya nggak pernah ngebayangin ada sebuah bisnis yang kecil dimulai dari rumah Kemudian 9 tahun kemudian hari ini tahun 2020 bisnis ini nilainya jadi triliunan Dan salah satu yang turut berkontribusi membesarkan bisnis itu adalah salah seorang guru saya, mentor saya Siapa beliau? Ikutin video ini sampai selesai, teman-teman akan mendapatkan insight yang sangat berharga untuk membangun bisnis dan brand teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Waalaikumsalam Pak Sediq. Alhamdulillah sehat. Nah, beliau ini adalah salah satu mentor saya. Yang tadi sempat saya sebutkan ada sebuah bisnis UKM 9 tahun yang lalu mulai dari rumah saat ini nilainya triliunan dan salah satu yang membantu kalau bahasa kerennya skill apa ya? yang mungkin Pak Budi nggak kenal kata-kata itu kayaknya <laughs> scale apapun aja. definisinya gitu ya sama aja. sama <laughs> aja pokoknya bis itu harus nilainya gede gitu ya, ya. nah beliau adalah salah satu yang membantu apa saja yang dilakukan nanti kita tanya, -tanya tentang beliau tapi sebelum kita cerita tentang bisnis yang nilainya triliunan itu dan apa nama brandnya mungkin kita saya pengen tahu dulu nih tentang background Pak Budi, kenapa bisa menjadi mentor sekarang ini Pak? Apakah memang dari lahir saya sudah pengen jadi mentor aja gitu? Atau gimana <laughs> Pak Budi perjalanannya? <laughs> ya enggak juga sih. Sebetulnya mentor itu kan ya namanya mentor hmm. atau coach katanya, advisor ya. Orang campur aduk yeah. ya. ya. Tapi memang sekarang sih sejak pensiun tahun 2010 ya saya uh, lebih banyak membantu para para entrepreneur hmm. yang mungkin yang skalanya boleh dikatakan skala masih skala UKM, yeah. ya. yang kecil, yang mungkin punya potensial sih untuk bisa berkembang gitu nantinya. Jadi sebetulnya perjalanan itu lebih ke ya dulunya kan saya uh, pengen jadi pengusaha, sempat hmm. jadi pengusaha dulunya ya waktu umur 17 tahun kita punya PT, dulu di Sumatera ya sebelum sambil kuliah waktu itu yeah. ya, walaupun kuliahnya gagal terus ya jadi <laughs> <laughs> ya gagal, empat universitas itu gagal ya ya gagal ITB, gagal Universitas Andalas, gagal. Gagal tuh artinya nggak nggak lulus atau gimana pak? Ya, atau berhenti tengah jalan? enggak, uh, udah malu lah nyebut <laughs> mau mau disebut DO boleh, gagal <laughs> boleh, dijok <laughs> orang boleh. <laughs> intinya nggak pernah ada yang beres gitu okay. ya sampai di terakhir di UI sih, Fakultas Ekonomi hmm. tahun 82 hmm. itu juga gagal. Nah setelah itu ya saya putuskan tuh ya pergilah merantau kembali ya hmm. ke Amerika di situ sebetulnya perubahannya cukup banyak di situ pada saat saya di situ karena setelah mencoba jadi pengusaha walaupun uh, ada keinginan untuk jadi itu sebetulnya cita-cita saya bukan hanya itu sih sebetulnya mungkin jadi pengusaha atau jadi pekerja itu mungkin hanya apa ya media ya mungkin hmm. jalan ya oh jalan hanya ya. jalan karena karena keluarga saya itu boleh dikatakan keluarga guru kan turunan okay. guru ya dosen orang tua saya dosen gitu ya ibu saya juga guru kakek saya kepala sekolah hmm. gitu ya. Jadi mungkin ada darah itu ya keinginan saya untuk mencoba berbagi misalnya membantu, ya, membantu hmm. orang apapun bentuknya ya tapi membuat orang mungkin bisa menjadi lebih baik. Kan Oke, okay. ya? mentransformasi, ya, mentransformasi orang lain. Jadi itu itu mungkin mungkin okay. tujuan cuma. Huh? Medianya apa sih ini caranya oh, kan itu jalannya okay. awalnya nah, coba iya. jadi pengusaha nah tapi karena orang tua waktu saya itu bisnis apa pak dulu saya buat PT pertama itu umur 17 tahun itu di Padang waktu itu PT Paramita Utama Raya itu saya ingat sekali impor hmm. buku, sam, buku. Ya, impor buku impor buku buku-buku bahasa Inggris tapi ya uh. karena um, kan zaman dulu itu sulit ya untuk hmm. bisa impor buku terutama zaman Soeharto itu kan di di betul-betul di dijaga itu buku yang mana yang boleh masuk ya hmm. <laughs> kan itu ya zaman dulu itu memang zaman yang banyak restriction-nya gitu. Hmm. Uh, jadi kita melihat itu kesempatan tapi sekaligus juga kita juga ada toko ya kayak Gramedia ya. Hmm. Kalau sekarang itu Gramedia mungkin tapi kita Gramedia ala kecil-kecilannya gitu okay. ya. Amazon kecil-kecilan ya. Amazon kecil-kecilan <laughs> tapi masih offline semuanya. <laughs> Saya sebetulnya kerjasama sih dengan dosen, jadi partner dengan dosen saya, dosen akuntansi saya, uh, beliau. Partnernya sama dosennya, menarik iya. ya. <laughs> jadi saya mahasiswanya. jadi dosen saya jadi partner gitu, ya. jadi kita jalankan bersama. Uh, jadi itu awalnya. Lalu hmm. saya ada juga bisnis dengan teman-teman yang lain, uh, ada bisnis semen, distribusi hmm. dan segala macam. Tapi ujung-ujungnya karena nggak ada yang fokus, ya, sekolah juga nggak jelas gitu, yang ini juga nggak clear. Tapi banyak sekali keinginan dulu uh, saya suka hobi juga main musik yeah. ya uh, main gitar main segala macam punya yeah, yeah. band sendiri punya band di sekolah di di universitas hobi juga olahraga dulunya semua olahraga itu main kita gitu. yeah. bimpong volley basket sepak bola dan segala macamnya jadi itu yang kata orang tua saya ah, kamu ini nggak jelas maunya jadi apa sih <laughs> <laughs> pengen jadi semuanya gitu. <laughs> karena kok kayaknya enak ya. Waduh lihat musisi itu dunia itu, wah wow, kok keren namanya. Yeah. Lalu Lu lihat lagi olahragawan dunia itu, wah wow, kok keren namanya. Lihat pengusaha itu kok keren, lihat pekerja itu kok keren. Tapi itu mungkin karena saya juga waktu itu ya, mungkin hmm. kecepatan ya sekolahnya. Kecepatan nah, maksudnya ya, gimana, Pak? jadi mahasiswa saya itu umur 16 setengah tahun oh jadi saya taman SMA belum layak itu, itu harusnya <laughs> belum <laughs> belum <laughs> ya Belum, ya gak belum, belum sekarang tuh. ya mungkin nggak orang mungkin umur 16 masih baru SMA Iya yeah, yeah. saya sudah kuliah gitu jadi um, mungkin ka, mungkin juga ada faktor itu mungkin karena terlalu cepat sehingga hmm. mungkin nggak puas main tapi juga sekaligus mungkin belum matang ya pemikirannya hmm. dan segala macam uh, tujuannya juga nggak jelas jadi itu mempengaruhi sekali sebetulnya hmm. Hmm. apa yang ingin kita lakukan dalam hidup ini dan itu mempengaruhi juga apa yang saya hasilkan waktu saya di Indonesia itu, ya sehingga ya gagal semua. Oke, mencoba banyak hal tapi ternyata malah gagal semua, pak ya? Iya, ya itulah pelajarannya hmm. saya. Jadi <laughs> orang tua ya. saya selalu bilang, <laughs> ya kalau orang tua ya untungnya sih orang tua saya walaupun mungkin shock ya uh, tidak suka, shock mungkin juga kecewa ada, gitu ya. Uh, yang namanya orang tua saya kebetulan hmm. uh, kan dosen ya, uh, dia itu anak orang boleh katakan orang tidak berpunya yeah. ya orang tua laki-lakinya meninggal waktu dia kecil hmm. uh, uh, jalan kaki pergi sekolah dari dari Gunung Kerinci itu misalnya ya pergi nah bayangkan hmm. itu tapi di tahun 57 itu dia bisa menjadi salah satu orang Indonesia yang dikirim dapat beasiswa ke Amerika hmm. untuk ngambil uh, S2-nya master-nya jadi bayangkan itu ya nah kemudian tahun 69 kembali ngambil doktornya Walaupun gitu. di daerah kerinci, Walaupun dari Keringji, ah. dari kampung oh, gitu ya. Hmm. Saya kan bukan di sana sih tapi uh, orang tua saya kan lahir di situ, hmm, hmm. dulunya pernah sekolah di situ tapi akhirnya sekolah ke Sumatera Barat di hmm. daerah Bukit Tinggi. Nah dari situlah dia bisa masuk. Jadi tahun 50-an itu aja orang Indonesia nggak banyak yang keluar negeri sekolah hmm, gitu ya. Hmm, hmm. Uh, jadi uh, dan dia mendapatkan beasiswa. Jadi artinya dia sudah mengalami itu, dia mau itu tapi uh, plus dia kan ahli ahli pendidikan. Jadi profesor doktor bidang pendidikan. Wow. Nah, kok anaknya <laughs> enggak jelas gitu. Nah kan itu itu kan kekecewaan orang tua ya sama <laughs> ya. Artinya ya, 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 uh, sampai dia mungkin dapat banyak dapat tekanan mungkin dari mungkin teman-temannya, ya. mungkin dari dari siapa aja pasti banyak yang mengatakan loh kok bapaknya profesor dokter keananya, um, kan, jelas gitu ya kebetulan waktu itu orang tua saya rektor lagi di di salah satu uni, universitas di di Sumatera Barat itu di Pandang. lengkap dah udah nah udah <laughs> habis itu kan namanya kan uh, uh, jadi saya itu ikut merusak jadinya kan itu nah itulah akhirnya waktu di Jakarta itu juga saya pikir wah ini mungkin karena masuk UI mungkin saya bisa lebih serius yeah. gitu ya kan nggak gampang ya masuk fakultas ekonomi yeah. UI ya apalagi zaman Soeharto itu dulu mungkin menteri-menteri ekonominya hampir semuanya dari UI dari fakultas ekonomi UI tapi ya itu ya tetap aja karena nggak ada fokus karena hmm. mau mencoba melakukan semua waktu di Jakarta bisnis apa itu pak atau melakukan hal yang ya, lain juga uh, bisnis saya yang lama masih ada ya tapi ya kembali ya fokus nggak ada segala hmm. macam hmm. Uh, jadi akhirnya Ya karena gagal juga, saya juga akhirnya ya udahlah mungkin mungkin nggak cocok mungkin ya, yeah. uh, mungkin juga pergaulan saya yang nggak cocok, mungkin lingkungan saya nggak cocok. Ya ada kesempatan untuk saya pergi ke Amerika apapun ya. hasil jual ya akhirnya bisnis kita kita sudah kita saya tidak bisnis lagi. Hmm. Saya pengen coba juga menyenangkan hati orang tua ya kembali sekolah lagi, tapi nggak jelas mau sekolahnya di mana ya. Tapi saya pikir mungkin kalau di Amerika mungkin lebih tepat gitu ya karena saya pernah waktu kecil di sana dulunya. Hmm eh uh, tetapi uh, waktu orang tua ya. Tapi setelah saya balik ke situ ya uh, awal-awalnya sangat sulit ya untuk bisa menerima saya sekolah di situ karena ya nilainya jelek, kita DO <tuh> terus. Habis <tuh> itu uh, mau masuk universitas di Amerika oh, lagi yeah. kan gitu. Nah, tapi ya alhamdulillah ya pendek kata saya bisa masuk uh, walaupun waktu itu percobaan di awalnya akhirnya saya bisa membuktikan. eh uh, pada saat itu kalau masalah salah tahun 85 itulah mungkin saya melakukan istilahnya itu shifting ya, dari mindset. Ya. Shifting hmm. mindset kemudian mungkin. Usia berapa itu pak? Itu usia berapa ya waktu itu 20 berarti berapa itu 23. 23 ya. ya. Usia 23 itu saya mengulangi kembali ya sekolah saya. S1 lagi, Pak. ya? S1 lagi ya. Berarti S1 sudah 7 kalau... tahun loh di Indonesia. S1-nya enggak selesai-selesai gitu. Itu kalau boleh itu S1 berapa kali S1, Pak? 4 kali, 5 kali. 5 kali S1 enggak ada yang selesai. S1 enggak Umur 23 waktu itu um, jadi akhirnya saya pikir ya udah kita saya saya pikir saya mau coba dengar orang tua saya. Nasihat terakhirnya dia itu adalah Ya terserah kamu mau hidup itu mau jadi apa, mm. uh, mau seperti apa, tapi pesannya satu aja, jangan pernah jadi orang rata-rata itu. Itu mm. yang selalu saya ingat, makanya jangan saya selalu jadi orang rata-rata. Jadi makanya itu saya, selalu saya sampaikan ke teman-teman juga, mm. jangan pernah jadi orang rata-rata, karena orang tua saya bilang kalau orang rata-rata itu nggak dilihat orang, mm. jadi harus ekstrim katanya. Yeah. Kalau mau di bawah, mau jelek jelek sekali ya, nah, kalau itu lah. Kalau dilihat oh, orang, ya. dilihat orang. Kalau nggak jelek banget tuh dilihat ba orang. Iya. Kalau nggak iya. bagus banget. banget. Ya. Kalau di tengah-tengah tuh terlalu banyak <laughs> orang yang sama. <laughs> gitu. <laughs> sama kayak bisnis. Ya iya, ya, betul kalau betul. Tapi sama aja dengan orang lain, nggak ada bedanya. Nah, gak, gak, dilihat. gak dilihat orang. Betul ya. betul. Karena semua orang seperti itu. Mm -hmm. Nah, ya. jadi itu prinsip dasar orang tua saya bilang. Sampai yang lucunya, uh, karena dia dia tahu saya suka olahraga, saya suka musik. Kan. Mm. Jadi, kamu mau musik? ya udah nggak apa-apa sekolah musik nah, hmm. di Amerika itu kan tapi harus bisa seperti Michael Jackson <laughs> atau misalnya The Joe <laughs> <Yeah>, DiMaggio, <waduh, yeah. laughs> gimana tuh tekanan banget. Ya, ya. <laughs> jangan tahun tanggung, tanggung itu maksudnya yeah, yeah. oh saya suka olahraga oke okay. seperti apa nah olahraga maunya siap coba lihat uh, apa, olahragawan yang terkenal hmm. di dunia boleh seperti itu nah tapi yang mana hmm. jadi kalau nggak sekolah benar gitu ya nah kalau mau jadi pengusaha ya silakan katanya Nah kalau enggak juga katanya uh, di, sampai dia bilang gini kalau kalau mau jadi apa orang jahat jangan tanggung tanggung gitu. <laughs> 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 sampai, gitu. <laughs> ya. sampai dia bilang kalau mau jadi rampok bang jangan BPR yang dirampok gitu ya <laughs> bang dunia sekaligus gitu. <laughs> <laughs> kalau BPR enggak dilihat orang BPR di ujung mana gitu. <laughs> intinya jangan jadi orang rata-rata Pak. <laughs> ya? Itu intinya. Jadi nah akhirnya eh uh, selalu saya berpikir juga sih sempat dulunya ingat sekali saya eh uh, Orang tua saya pernah bu kasih buku. Lucunya buku itu. Uh, sudah sudah lama dikasih, mungkin ada empat tahun, lima tahun sebelum saya di Amerika itu dikasih. Satu yang namanya buku uh, uh, apa The Magic of Thinking Big. Nah, uh, itu. Nah, itu dulu ba saya rasa banyak orang-orang membaca buku itu, tapi sa orang tua saya sudah ngasih itu tahun-tahun hmm. 70-an ya, karena buku itu sudah lama ya, buku lama sekali. Karena dia melihat saya itu gak jelas kan maunya apa, jadi dia coba. Tapi karena saya tahu orang tua sini kayaknya itu mau kasih nasihat untuk saya lewat buku. Hmm. Akhirnya buku itu gak pernah saya baca. Oke. Okay. Karena saya gak mau terima nasihatnya, yeah, itu persoalannya yeah. kan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi setelah saya di Amerika, baru saya buka lagi buku itu gitu. Buku. Dibawa itu bukunya Dibawa. Pak. Bawa, bawa. saya bawa terus, tapi nggak pernah saya baca. Karena saya tahu ini orang ngenyek saya sebetulnya kan. <laughs> jadi, saya ini kan egonya kan tinggi. <laughs> yeah. kan? Ego nih. Kalau ngenyek itu nggak usah pakai buku. Saya bilang ng ngomongin oh, langsung gitu. Jadi akhirnya bukunya nggak dibaca. Tapi di situ, ya akhirnya saya baca juga. Nah di situ salah satu yang jadi faktornya saya sih, saya pikir, iya ya saya nggak punya tujuan. Hmm. Saya nggak punya tujuan yang clear, nggak ada jelas. path-nya juga nggak jelas nah tahala paling itu yang saya buat akhirnya apa sih saya mau oke saya nggak nggak usaha sudah nggak ada oke okay. okay. uh, kemudian saya kayaknya nggak bisa di olahraga ya tanggung semua kan hmm. saya hmm. mau musik juga tanggung semua bisa main okay. semua tapi nggak bisa nggak ada yang ahli oke okay. gitu. nah karena di Amerika tuh saya sempat main band juga di hmm. di di embassy itu saya ada grup juga grupnya masih mahasiswa, mahasiswa juga gitu ya tapi itu hobi aja nggak apa, -apa. Yeah. sebagai hobi aja tapi akhirnya uh, saya pikir bukan itu yang saya mau karena saya nggak mungkin bisa menjadi yang terbaik di situ. Uh, saya sudah uh, sudah tinggalkan pengusahanya dulu hmm. dan orang tua saya berharap saya tentunya menyelesaikan sekolahnya. Okay. Uh, akhirnya, oke. Okay. Uh, step pertama saya satu aja dulu, satu membahagiakan orang tua dulu. Nah, hmm. Caranya, gua selesaikan dulu sekolah. Mulai kan jelas ini tuh bayarannya. Ya ya? Clear kan itu. Yang yeah. penting saya uh, istilahnya tuh utang saya sudah terbayarkan dulu. Okay karena okay. pasti orang tua sebagai orang tua apalagi hmm. seorang profesor doktor bidang pendidikan <laughs> rektor dari sebuah universitas pasti berharap anaknya minimal ya S1 lah yeah. gitu ya kalau nggak S2 atau S3nya yeah. gitu. itu malu-maluin sih pak malu-maluin <laughs> jadi ya itu dia akhirnya yeah. itu satu step pertama lalu yang kedua setelah itu saya mau ngapain gitu hmm. kan itu nah, jadi kalau saya sudah menyelesaikan itu mau ngapain Nah Itulah yang saya tulis, yang saya bilang tadi itu saya pengen bekerja, saya nggak hmm. mau jadi pengusaha dulu, gitu ya, saya tinggalkan, uh, saya ambil ilmunya dulu, saya belajar, hmm, dapat okay. pengalaman dulu, okay. jadi artinya saya harus bekerja. Hmm. Nah, mengingat orang tua saya, uh, itu masih planning, but, but masih, waktu itu, masih, masih planning. Sambil sambil tadi kuliah yeah. itu kuliah gitu ya, saya mengatakan tak, kalau memang saya mau sekolah, uh, saya harus selesaikan yang terbaik, secepat-cepatnya, biar bahagia orang tua saya. Secepatnya juga, saya sudah ketinggalan waktu soalnya yeah. Sudah empat kali saya mencoba <laughs> masuk di Indonesia itu kan ya Nah saya mengejar waktu itu Tapi setelah itu saya harus jelas juga planningnya apa Kalau hmm. bekerja orang tua saya kan selalu bilang Jangan pernah jadi orang rata-rata tuh yeah. Jadi kalau saya jadi pekerja jangan menjadi pekerja yang rata-rata tuh hmm. Hmm. Nah hmm. berarti saya harus menjadi yang terbaik tuh. Nah kalau yang terbaik jadi pekerja kalau di sebuah perusahaan hmm. misalnya ya Ya jadi yang tertinggi kan betul, itu. Betul, betul. Nah, itulah yang saya bilang, akhirnya saya tulis, saya akan bekerja ya sampai saya menjadi CEO, tapi menjadi CEO-nya itu sebelum umur 45. Oh. Dan pada Itu saat, ditulis Pak Mim, ditulis. Dan pada saat 45 itu saya pensiun, udah. Itu, itu mimpinya Pak Se, Budi itu. Nah sesimpel itu aja, enggak ada enggak ada yang lain-lain, cuma kalimat itu aja. Okay. Dari kepean kertas itu saya tulis, itu pun saya bawa-bawa kemana-mana di dalam laci hmm. apa, dompet saya <laughs> dulunya itu udah saking lusunya udah okay. udah ada habis itu. Tapi itu yang mengingatkan saya setiap hari. Nah akibatnya uh, terus-terang aja itu merubah total. Jadi artinya gini, once kita sudah punya target yeah. dan target itu cukup ambisius dan ada. Uh, inspirasinya, inspirasinya saya ingin membalas kebaikan orang tua yeah, yeah. saya. Saya nggak mau memalukan, saya sudah terlalu banyak malunya hmm. orang tua saya karena gara, -gara yeah. saya kan gitu. Jadi pertama saya harus membalasnya dengan saya harus menyelesaikan secepat-cepatnya uh, uh, apa sekolah saya. Yeah. Kemudian saya akan bekerja dan menjadi yang terbaik di situ supaya orang okay. tua saya bangga. Kira-kira kan gitu awalnya yeah. Yeah. kan itu. Yeah. Yeah. Jadi saya itu pelajarannya. Carilah inspirasi yang cukup membuat Anda termotivasi yeah. untuk mengejarnya, gitu ya. Dan ada timelinenya, ada hmm. waktunya, hmm, hmm. makanya saya bilang sebelum umur 45 kan itu. Okay. Nah, karena saya mau pensiun umur 45. Nah, jadi akibat dari itu mulailah saya membuat rencana. Hmm. Jadi S1 saya itu akhirnya saya sekolah di American University, saya ambil S1 bidang keuangan, satu setengah tahun selesai. Wow, uh -uh. uh, biasanya 4, 4 tahun ya Pak? Ya. ya, habis itu saya sambil kerja juga part time gitu uh. ya. Uh, habis itu, saya langsung juga uh, ngambil S2 di George Washington University, uh, yang harusnya dua tahun, satu tahun selesai. Jadi, wow. S1 plus S2, dua setengah tahun selesai. Kan itu luar biasa, nah, pakai bahasa Inggris itu ya. sekolahnya <laughs> di Indonesia, <laughs> pakai bahasa Indonesia, tapi nggak <laughs> 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 selesai. Okay, selesai okay. gitu kan, okay. ini uh, gini, Pak. Sebelum dilanjutkan, ada sesuatu yang menarik buat saya ya, hmm. tadinya. Seorang Budi Isman yang arah hidupnya nggak jelas kemana-mana tanpa tujuan itu ya. segala macam dicoba, Tapi ya. pas sampai Amerika tahu-tahu menjadi seorang Budi Isman yang visioner, hmm. terplanning, ya. kok bisa berubah secara drastis begitu? Ya. Apa Pak Budi kira-kira, Pak Budi, ya. penyebabnya itu? Ya, itu kalau dilihat dari istilahnya fase satu hidup saya itu, misalnya sebelum ke Amerika, ya. itu fase satunya nah itu kan bang berantang banget gitu, hmm, hmm, hmm. artinya SD saya sih biasa-biasa aja, saya pindah-pindah SD ya, karena orang tua saya pindah-pindah oh. SMP uh, sama SMA di Padang hmm. di lab school gitu ya, tapi biasa-biasa aja sih, hmm. saya bukan orang yang yang pintar gitu ya, apa segala macam uh, malam benci matematik dan segala macam ya, ya lah <laughs> makanya saya bilang selalu bilang uh, saya dulunya perasaannya uh, Belajar matematik itu ngapain ya? Saya bilang, apalagi yang belajar yang integral, yang cacing-cacing. <laughs> saya selalu cerita ya, soal yang cacing-cacing itu, saya udah 30 tahun lebih loh kerja, nggak pernah saya ketemu itu dalam pekerjaan saya itu urusan cacing-cacing. ya. Jadi, saya pikir ngapain saya belajar itu ya? Kan okay. ngabisin ngabisin waktu, buang waktu ya. Jadi, fase satu itu memang berantakan hmm. uh, hidup saya. Uh, ya, mungkin kalau orang tua saya mengingatkan kembali. Ya, mungkin teman-teman saya waktu SMA itu tahu persis saya seperti apa dan waktu kuliah gitu ya.